السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخواتي في الله جماعة إكاد تفي yang رحمة الله Insyaallah, alhamdulillah, kita akan menuju bulan Ramadan. Bulannya, Al-Quran yang di bulan ini juga Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini juga yang membawa kepada syifa ataupun hidayah kepada kita semua. Jadi, insyaallah kali ini. Sama-sama akan kita belajar bersama, kita kaji bersama. Di dalam pengajian ini ada tiga. Uh, dalam sesi ini nanti akan ada tiga bagian. Kita coba uh, mengaji bersama. Yang pertama, sejarah tahsinul Quran. Apakah tahsinul Quran ini hal yang baharu? Atau ataukah tahsinul Quran ini sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Setelah itu kita masuk nanti yang kedua. Hal-hal ada empat hal yang sangat dibutuhkan sebelum kita melaksanakan tahsinul Quran. Dan yang sisi yang ketiga, insya Allah mungkin kalaulah ada pertanyaan yang mungkin mampu saya jawab, insya Allah kita jawab. Apabila nanti tidak memungkinkan ataupun tidak ada ilmunya, insya Allah akan kita cari jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsin Al-Qur'an ataupun uh, perbaikan memperbaiki bacaan Al-Qur'an ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman <clears throat> di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nah sebelum kita masuk kepada al Quran kita melihat sekarang Al-Qur'annya itu dulu apa Al-Qur'an itu sendiri kita definisikan Al-Qur'an itu dulu nanti baru kita kita rincikan satu-satu <coughs> oke okay? القرآن أدله لتعريف هو كلام الله المعجز المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته مكتوب بين الدفتين منقل إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر صورة منه Kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi yang keluar dari situ selain daripada kalamullah, itu misalkan kalam bashar, misalkan kalam manusia, perkataan manusia, perkataan jin, perkataan yang selain Allah keluar. Tapi kalau sudah dikatakan kalamullah, itu masuk di situ Taurat, masuk di situ Injil, masuk di situ Zabur, masuk di situ Al-Quran. Masih umum sekali. Nah, Setelah itu diikat lagi. Kalamullah al-mu'jiz. Al-mu'jiz ini nanti hadisun nabawi sallallahu alaihi wasallam aslinya kalamullah. Kenapa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis qudsi masuk ke tapi ketika diikat dengan mu'jiz al-mu'jiz itu adalah kalam yang i'jaz yang bisa mengalahkan yang uh, berupa mukjizat kepada kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata-kata ala qalbin Nabi Qalbin Nabi ini mengeluarkan yang namanya Taurah yang mengeluarkan yang namanya Injil, Zabur. Kenapa? Karena kalamullah munazzal ala Musa misalkan. Jadi, kalamullah munazzal ala Isa itu Injil. Tapi ini kalamullah munazzal ala Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, udah pasti di sini Al-Qur'an. Oke, okay. setelah itu muta'abbad bi Ini keren. Muta'abbad bi ketika kita membaca Al-Qur'an itu lafaznya saja lafaz yang kita bacakan baik itu kita tidak mengetahui maknanya ataupun mengetahui maknanya maka sudah dikira ibadah makanya ada hadis Nabi SAW la akulu alif lam mim harfun lakin alif alfun a, alif harfun lam harfun mimun harfun saya telah mengatakan alif itu alif lam mim itu huruf tapi alif itu satu huruf lam satu huruf mim satu huruf kita membaca Al-Quran mujarad Hanya membaca saja sudah mendapatkan fahala. Okey, apalagi kita membacanya ini di bulan Ramadan. Okey. <coughs> Muta'abbad bi tilawatihi maktub ilaina bain ad-dafataini. Ni maksud bain ad-dafataini. Ini. Dafataini. Ha, ditulis, dituliskan sudah lengkap dari juz 1 sampai tujuh, uh, juz 30. Itu mungkin... Mangkul ilaina bit tawaturi mutaadda bi aqsari surati minhu. Dan Al-Qur'an ini juga mangkul ilaina bit Makna tawatur itu tidak mungkin sepakat seluruh orang banyak sepakat untuk berbohong. Itu tidak mungkin. Nah, itu disebut nanti at-tawatur. Khabarnya itu khabarnya itu sepakat semua ulama sepakat semua orang bahwasanya Qul huwa Allahu ahad itu misalkan ayat satu dalam dalam surat uh, Al-Ikhlas. Sepakat semuanya. Nah, dan disebut mutawatir. Dan khabarnya itu jelas. Nah, itu Quran secara umum. Dia adalah kalamullah. Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkul ilayna bitawatur. Itu yang penting. Mangkul ilayna bitawatur. Bainal dafataini. Wa mutahadda biaksari surat minhu. Oke. Okay. <clears throat> Setelah itu syarat-syarat Al-Qur'an ini bisa dikatakan Al-Qur'an itu ada tiga syaratnya. Ada tiga syaratnya. Yang pertama, Al-Qur'an itu bisa dikatakan Al-Qur'an sihatul isnad. Sihatul isnad. Sanatnya itu jelas. Sanatnya itu Sanat itu apa? Rantai silsilahnya Rantai silsilahnya Dari fulan ke fulan ke fulan Semuanya jelas Dan semuanya rajulnya itu Yang merawikannya itu thikah Dapat dipercaya Amanah nah, Rantai itu jelas Itu yang pertama Sihatul isnad yang kedua, yang kedua, darurah rasmin Uthmani. Walau ihtimalan, tahqiqan atau takdiran. Dan yang dikatakan Al Qur'an itu mesti cocok dengan rasam Utsmani mesti cocok dengan rasam Utsmani Baik itu secara tahqiqan ataupun takdiran. Tahqiqan yang jelas tertulis. Kalau takdiran, misalkan. Maliki yaumiddin. Ada kira'ah membaca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada kira'ah asim membaca Maliki yaumiddin. Nah. Di dalam mushaf nanti dituliskan mimnya itu tidak tidak memakai uh, alif. Sedangkan kita membaca Maliki yaumiddin. Itu bisa kita takdirkan bahwasanya bisa kita takdirkan bahwasanya ada alif di situ sesuai dengan sanat yang mutasil nah, itu yang dinamakan dengan tah, uh, takdiran setelah itu ada antuaf wa kiraat antu wa -kira wajhan min awjuhin nahwi walau dhaifan jadi Al-Quran ini karena dia diturunkan dengan bahasa Arab jadi bahasanya juga uh, Al-Quran itu juga mesti sesuai dengan Nahu. Walau da'if. Kenapa? Karena Nahu ini Nahu ini diambilnya dari Al-Quran. Ilmu Nahu ini dari Al-Quran. Yang penting sudah ada wajhun da'if saja. Bahwasanya ini ada ulama mengatakan boleh seperti ini. Ada cukup. Nah, jadi Al-Quran itu harus Dikatakan tiga, apa namanya, Al-Quran itu menjadi Al-Quran. Ada, ada tiga syaratnya. Yang pertama, sihatul isnat, siap itu sehatul uh, cocok dengan Rasam Utsmani Setelah itu, nanti baru cocok dengan bahasa Arab. Oke, okay? itu secara umum tentang Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita? bisa sampai kepada baginda rasul uh, sampai kepada kita sekarang dan Al-Qur'an itu betul seperti yang baginda baca uh, dan sahabat radhiyallahu anhum bacakan. Sampainya Al-Qur'an kepada kita itu ada dua jalur. Yang pertama disebut jalur mantuqah, yang kedua disebut jalur maktubah. Kita masuk ke jalur maktubah dulu. Jalur maktubah ini dia mempunyai lima proses. Yang mempunyai lima proses. Yang pertama adalah pada turunnya wahyu Nabi SAW Alaihi Wasallam memanggil sebagian sahabat yang mahir dalam menulis. Contohnya seperti Zaid bin Thabit. Ketika wahyu turun, Nabi SAW panggil Zaid. Setelah itu, Nabi mengatakan, tulis ayat ini, nomor sekian, di surat sekian, di surat ini. Setelah itu Zaid menulisnya. Maka pernah sekali, Zaid mengatakan, Zaid bin Thabit anhu Sayyidina Zaid mengatakan Qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kuntu wahya 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya. Dulu saya yang menuliskan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendiktekan. Mendiktekan kepada saya. Setelah ditulis oleh Zaid bin Thabit, Rasulullah mengatakan ikra. Maka Zaid bin Thabit membaca. Membacakan. Apabila ada sabtun ataupun terjadi kesalahan dalam penulisan, Rasulullah memperbaikinya langsung, mengoreksinya langsung, dan pada masa itu Jibril hadirun. Malaikat Jibril ada pada masa penulisan itu. Itu penulisan proses yang pertama. Ada beberapa sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah, menuliskan "wahyu", dan nanti sahabat-sahabat itu, dan wahyu yang dituliskan oleh Rasulullah atau yang disaksikan nanti disebut "rasamu rasmi". Nah, nanti, adapun ketika Rasulullah menyampaikan "wahyu" sedang mensyarah, sahabat mulai sendiri, itu nanti disebut "rasamu oke okay? Setelah itu, kita masuk yang kedua. Tafriq Kitab As-Sabiqah Mus'haf Zaman Abu Bakar Siddiq Pada masa Zaman Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq Terjadi, kita ketahui Banyak terjadi perang dan Banyak antara Khufaz Dan para sahabat itu meninggal dunia Sehingga datang Abu Bakar Kepada Sayyidina uh, uh, Abu Umar Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar Mengatakan Ayo kita kita tuliskan Al-Qur'an ini takutnya nanti hilang. Takutnya nanti hilang. Pertama Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Ya Allah, kayak mana saya menuliskan wahyu? Maksudnya bukan menuliskan wahyu itu sudah dituliskan pada Rasulullah, tapi untuk mengumpulkan yang seperti ini baina dafatain disebutkan tadi dikumpulkan satu itu belum. Belum pernah dikumpulkan oleh masa Rasulullah karena mungkin uh, sempitnya waktu. Nah, setelah itu, karena Rasulullah terakhir itu, nggak salah saya, terakhir turun wahyu itu 80 hari atau gak lama setelah itu Rasulullah uh, wafat. Setelah itu dituliskan pada masa Sayyidina Abu Bakar diletakkan di, di uh, rumah Sayyidina ah, Hafsah. Setelah itu pada masa Sayyidina Uthman, nah di sinilah. Pada masa Sayyidina Uthman, Islam itu mulai tersebar. Islam itu mulai tersebar dan Sayyidina Uthman memanggil lagi Zaid bin dan membuat sebuah lajnah. Ini nampaknya Al-Qur'an mesti kita perbanyak tulisannya. Sedangkan Al-Qur'an itu sendiri memang sudah tersimpan rijal di dalam hatinya mukmin di dalam hatinya sahabat sahabat itu banyak yang hafal Quran cuman tulisannya ini perlu diperbanyak nah ketika itu Sayyidina Osman menuliskan membuat lajnah dan memperbanyak mushaf dikirimkan ke ke titik-titik kota yang Islam pada masa itu sudah tersebar Ya, dikirimkan ke Mesir, dikirimkan ke Basrah, dikirimkan ke Madinah dan ada ada pegangan Sayyidina Utsman juga untuk mushaf Utsman itu sendiri. Setelah itu dikirimkannya be bersama mukri bersama yang membacakan yang mengajarkan nanti Al-Qur'an itu. Nah, nanti di sini Al-Qur'an ini terjadi kan beda-beda ini ada yang membaca misalkan uh, karena Quran itu turun sabah alifat ya yeah? e, sab eh apa namanya e, sabati ahrufin e, sabati ahrufin jadi macam-macam ada yang turun turun dengan lahajat yang Musa ada yang turun dengan Musa Musa ada nanti wasariu sariu wa awsa wa wassa biha Hal-hal yang turun seperti itu nanti di, di, disesuaikan dengan mukrinya. Misalkan fulan, sahabat fulan mengambil dari Rasulullah wa wassabiha. Dituliskan wa wassabiha dan dikirimkan ke uh, satu tempat tertentu. Sahabat lain wa dikirimkan ke tempat tertentu. Dituliskan dengan sesuai dengan itu. Nah, Setelah itu nanti tersebar banyak lagi tersebar masuk Islam banyak lagi uh, fase yang uh, berikutnya fase yang keempat itu Muslim ini sudah mulai menuliskan kitab menuliskan Al-Quran itu untuk pribadi macam segala dan yang kelima tahapan yang kelima sudah mulai ada yang namanya ilmu dhabtil Qur'an atau ilmu rasmil Qur'an. Nah, ulama kita sudah mulai berpikir ini tidak mungkin kalau kita tidak menuliskan apa yang namanya uh, menuliskan kaedah-kaedah rasam, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Lahirlah di situ ilmu rasam Quran, rasam ulimu, rasam uthmani. Nah, Ada lima fase, ada lima tahapan Al-Quran itu sampai kepada kita secara penulisan. Sampai lahirnya sekarang ini kita tidak susah. Kenapa? Kalau hilang Al-Quran. Na'udzubillah. Kalau ilah hilang. Secara penulisan. Kita tinggal balik kepada kaedah Rasam Al-Uthman. Kaedah ilmu Rasam. Dan di sini nanti kita pelajari. Kaedah ilmu ilmu Rasam. Sehingga ketika kita menuliskan. persis seperti. Quran yang dituliskan pada masa Muhammad. Nah. Setelah itu nanti ada pertanyaan. Bagaimana perbedaan antara kiraat ini dengan kiraat itu? Sedangkan kiraat itu nanti uh, tulisannya berbe berbeda-beda. Misalkan Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Ataupun nanti Azan Kafiro, Kabira. Perlu kita ketahui bahwasanya titik dan syakal, apa itu baris fathah ataupun dhammah itu tidak tidak ada di pada masa di, di, di masa di Rasam Usmani. Nanti ke, kemudian itu nanti datang adanya penyesakalan itu pembuatan titik. itu Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke apa namanya yang kedua Naklus Saud Naklus Saudi. Al Quran ini kan tadi terbagi dua secara penulisan dan pengucapan. Kita masuk sekarang pengucapannya. Pengucapannya tiga fase saja. Tiga tahapan. Tahapan yang pertama, Jibril menurunkan kepada Nabi SAW. alaihi dan Nabi SAW. alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat beliau. Dan pada masa ini Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau adalah orang Arab yang asli. Jadi bacaan Al-Qur'an itu fitrah bagi mereka. Bagi beliau-beliau semuanya fitrah. Nah, sehingga ketika Nabi membaca "Qul huwallahu ahad", sahabat itu mudah dan talakki secara musyafahah itu sudah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang, Nabi menyampaikan Al-Qur'an, begitu juga Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam pada uh, kepada Jibril. Bahkan di bulan Ramadan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangkan Al-Qur'annya. Setelah itu uh, setelah itu pada masa sahabat Pada masa sahabat, sahabat mengajarkan tabi'in bagaimana sahabat mengambil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada tabi'in. Tapi mengajarkan kepada tabi'in sesuai yang beliau ambil kepada Nabi. Kadang beliau membaca Musa, ada yang membaca Musa sesuai dengan yang beliau ambil. Nah, karena Al-Quran ini begitu luas cara balik cara bacanya dan maknanya. Okey? Setelah itu tabi'in mengajarkan tabi' tabi'in. Terus menerus naklus sauti itu. Naklus sauti adalah perpindahan suara itu. Dari suara, suara, suara cara pengucapannya, adabnya. Terus begitu. Sehingga sampai kepada kita. Nah, disitulah perlu namanya silsilah sanad. Rantai keilmuan itu. Makanya sering kita mendengar laula sanadin man syaa ma kalaulah tidak ada sanad keilmuan di dalam agama ini nah, maka siapa yang bisa ngomong ya ngomong sesuka hatinya tidak bisa sanad ini mesti kita pelihara ikhwan mesti kita pelihara mesti kita jaga untuk apa untuk siapa yang diuntungkan di situ yang diuntungkan di situ adalah Islam yang diuntungkan di adalah keilmuan Islam. Itu yang mesti kita jaga. sering dikatakan dalam Al-Quran juga, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. baik. Nah, daripada khulasah ataupun ringkasan yang kita jelaskan tadi, bisa kita simpulkan begini. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu dan ditulis langsung dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Al-Qur'an itu fitrah fitrah natural namun ketika Islam ini sudah tersebar sudah tersebar masuk orang Persia, masuk orang dari mana-mana yang selain Arab nanti disebut a'jam nah, selain a'jam kita kita a'jam ini di sinilah Al-Quran itu mulai nanti berubah cara pengucapannya. Dan ulama kita takut ini. Ini mesti kita buat sebuah kaedah yang menjaga lafaz Al-Quran itu. Supaya terjaga. Di sinilah lahir yang namanya ilmu tajwid an nawari Ilmu tajwid secara teori. Makanya... Kalau kita masuk kepada ilmu tajwid, ilmu tajwid ini coba kita perhatikan maknanya, uh, definisinya. Karena tajwid itu dari kata dasar hasana, jauh dari bermakna hasana yuhasinu tahsinan pembagusan, ataupun penjagaan. tidak kita membacanya sesuai dengan yang diturunkan. Nah, lahir ilmu tajwid ini. Karena masuknya ajam tadi orang-orang luar Arab masuk ke dalam Islam dan sehingga menjadikan pengucapan itu bukan fitrah nah, kita misalnya orang Aceh nggak fitrah kita bahasa apa bahasa Arab orang Jawa nggak fitrahnya mereka bahasa Arab dan begitu seterusnya dan kerennya Al-Quran itu kalau sekarang Di zaman sekarang Semuanya mesti belajar ilmu tajwid Semuanya Baik dia orang Mesir, orang Arab Orang mana saja, mesti belajar Keedah ilmu tajwid Secara pengucapan dan secara telakti musyafah Kalau tidak Pasti akan Bergeser daripada pengucapan aslinya Oke okay. Ilmu tajwid Setelah lahir ilmu tajwid ke dalam uh, khazanah keilmuan Islam perkembangannya sama saja seperti ilmu-ilmu yang lain kita lihat definisi ilmu tajwid itu sendiri ilmu tajwid itu adalah ilmu yang bihi an-nutqu sahih li-hurufil 'arabiyyah wa dhalika li ma'rifati makharihiha wa sifatatiha az-zatiyah wal 'aradiah wa ma yansha'u um anha min al-ahkam ilmu yang dengan mempelajari ilmu itu, kita mengetahui pengucapan yang baik dan benar di uh, huruf, pengucapan huruf-huruf Arab yang baik dan benar melalui kita mengetahui makhrat-makhratnya ataupun tempat-tempat keluarnya dan melalui hukum-hukum uh, yang bersangkut uh, makhluk, makhluk dan sifat-sifat uh, ilmu itu dan hukum-hukum yang ber berkaitan dengan dengan huruf-huruf uh, Arab itu. Jadi ilmu ini ketika kita mau mempelajari ilmu Tajwid, nazari atau ilmu Tajwid teori ini sehingga kita bisa sampai kepada cara pengucapan yang baik dan benar. Nah, jadi ilmu teori dan ilmu uh, praktek itu tidak bisa dipisahkan. Kita mesti mengetahui ilmu teori dan ilmu praktek secara beriringan dengan guru yang mengambil, dengan guru lagi yang mengambil, dengan guru lagi. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan ilmu tajwid, berarti di sini kita belajar yang namanya huruf hijaiyah huruf hijaiyah. Ayo kita masuk lagi. Huruf hijaiyah itu huruf Arab itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut huruf hijaiyah, ada yang disebut huruf abjadiah. Huruf abjadiah adalah huruf yang dituliskan. Dituliskan. Dan dia 28 huruf. Dulu hamzah itu tidak ada tulisan hamzah yang tulisan seperti ain, rasul ain, kepala ain itu itu tidak ada. setelah itu hamzah itu kalau fathah ditulis dengan alif, dhammah ditulis dengan waw, kasrah ditulis dengan ya. Sehingga datang ulama kita memilih rasul ain menjadi uh, hamzah. Nah, sedangkan huruf hijaiyah adalah huruf yang diucapkan. Disinilah lahir ilmu tajwid mengkaji huruf hijaiyah ini. Kenapa? Karena dia huruf Arab yang diucapkan. Di huruf Arab yang diucapkan nanti dikaji dari mana keluarnya. Huruf itu dari mana keluarnya. Bagaimana sifat-sifatnya? Perhatikan lagi definisi tadi. Ulama kita mendefinisikan makhrat itu lebih didahulukan daripada sifat. Kenapa? Karena... Bagaimana seseorang bisa mengenal orang kalau dia tidak mengenal alamat orang itu dulu? Nah, makhrat ini sama dengan seperti alamat orang itu. Setelah kita tahu alamatnya, kita datang ke rumahnya, kita lihat baru kita tahu sifat orang-orang itu begini, oh orangnya begini, oh, orangnya panjang, oh, orangnya putih, oh, orangnya begini, orang oh, rambutnya ikal. Nah, baru kita mengetahui orang. Begitu juga dengan huruf. Dan huruf ini ketika kita tahu teorinya, oh, oh, begini ya hurufnya. Oh, di sini tempatnya. Oh, harus saya keluarkan dari dari sini. Baru kita bisa mempraktekkannya dengan benar. Baru bisa namanya nanti riyadotul fami, olahraga mulut. Setelah mengambil dari guru. Oke. Okay. Setelah itu, setelah kita mengetahui ilmu tajwid, Siapa sih yang mencetuskan ilmu tajwid ini? Di sini khilaf, ada yang mengatakan, "Abu Aswad Ad-Duali, Imam kita, Abu Aswad Ad-Duali, ataupun ada yang mengatakan, Imam Ahmad Al-Farahidi." Tapi secara pengucapan, secara fitrah atau tobik, ilmu ini adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya langsung. Dan ingat, Al-Quran ini adalah ilmu mangkul. Mangkul itu apa? Ilmu riwayat. Kita hanya mengambilkan dan mempraktekannya. Secara makna, secara lafaz, dan secara makna. Oke? Okay? Nah. Ketika hal ini semua kita bahas, kita lihatkan lagi. Secara besar, garis besar, Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut makna, ada yang disebut mabna. Mabna, itu lafaz Al-Quran. Mana itu adalah uh, isi kandungan Al-Quran? Itu mana, uh, mabna, lafaz Al-Quran itu belajarnya didahulukan daripada makna Al-Quran. Kenapa logika simpel kalau kita mau minum kopi? Ya, kita cari gelas dulu, baru bisa kita tuangkan kopinya. Begitu juga ketika kita mau belajar Al-Qur'an, kita belajar makhoridnya dulu yang benar, baru nanti sedikit demi sedikit kita masuk kepada maknanya. Lafaz yang benar dulu kita pelajari, baru nanti kita belajar makna Al-Qur'an itu dan dia beriringan sedikit demi sedikit. Oke? Okay? Nah, ketika belajar mabnal Al-Qur'an. Ma mabnal Al-Qur'an ataupun pengucapan Al-Qur'an disinilah lahirnya ilmu tahsin secara teori dan praktek pada dasarnya ilmu tahsin itu sudah dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oke okay. di dalam tahsinul Quran ada hal-hal yang perlu kita ketahui ada hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk kepada praktek Al-Quran itu sendiri. Praktek baca Al-Quran itu sendiri. Nah, disebut arba'atu asyain. Ada empat perkara ataupun empat hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama, ini kita sudah masuk yang season yang kedua ya. Yang pertama itu, ma'rifatut turuk. Kita mesti mengetahui Yang saya baca ini sanatnya sampai kepada Rasulullah atau jalur keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah melalui mana? Di sini ada tiga mustalahat ataupun tiga. Defin uh